Halo YouTube dan halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abon. Masih di video tutorial wirang drumming ya. Kalau di video sebelumnya teman-teman sudah belajar mungkin membagi konsentrasi ya dari drumming dasarnya, tangan kanan dan tangan kiri. Sekarang saya akan menambah lagi tekniknya. Teman-teman, sekarang kita belajar memainkan kick drum dengan sikut seperti ini. Seperti itu. Bentar ya. Seperti apa cuplikannya, teman-teman? Yuk kita lihat. Itu tadi cuplikan dari video yang akan saya share kepada teman-teman tutorialnya. Oke, yuk langsung aja. Di video kali ini teman-teman hanya tinggal memukul bagian sini dengan sikut. Ini fungsinya sama dengan sebelah sini, yaitu kick drum. Hanya saja memakai sikut. Untuk tangan kiri, teman-teman hanya perlu menekan fret 5, fret 7, fret 9, lalu fret 9 lagi. Teman-teman menekannya berbarengan dengan si sikut, oke? Seperti ini. Lalu teman-teman menambahkan snare di antara ini. Seperti ini. Sekarang kita latihan bersama-sama. Nah, itu tadi tutorialnya. Gimana? Cukup susah atau mudah nih? Yang penting teman-teman latihan terus deh. Ya? Ya. Kayaknya cukup. Dua. Cukup. Sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Kalau teman-teman suka videonya, silahkan klik tombol like. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman tidak ingin melewatkan video selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe. Saya Abon. Sampai jumpa.